Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicola Surya. Ini di video kali ini saya akan mengasihkan trip report kereta Bandar Bias dari stasiun Klaten menuju stasiun Jawa Delapan. Ini kereta Bandar Bias spesial ditarik oleh K3 2 12 06 06 atau K yang nantinya untuk Bias. Ini tampilannya sangat elegan dan itu mirip-mirip sama sebelahnya. Coba kita lihat dalamnya atau interior tangkaian ke atas ini. Oke. Kita lihat dari sini. Ini menggunakan interiornya pastinya menggunakan model-model seperti kereta ekonomi premium, yaitu versi seat 22 setengah mengarah ke arah perjalanan dan setengah menuju ke sebaliknya. Ini terdapat pula rangkaian kereta. Bandara lagi. Bandara. Ya. Di sini terdapat fasilitas rak dan minibar. Ini minibarnya. Sekarang coba kita lihat toilet, lain. Nah, kita dorong. Nah, beginilah interior toilet rangkaian Xpramax Batik yang akan jadi rangkaian feeder kereta cepat Jakarta Bandung. Di sini terdapat keran juga. Sebenarnya keran nyala tapi mengalirnya pelan banget. Saya tambahin airnya mau habis. Di sini ada tisu, ada sabun, ada keran air, atau shower air juga. Di sini terdapat toilet dan itu tabel flushnya. Masih terkunci dengan baik. Di sini juga ada pengharum ruangan. Nah, ini pengharum ruangan, gantungan baju, handle pegangan. Ini terdapat bordes, ada penyedot udara. Di sini juga ada lampu. Coba kita keluar saja. Ini adalah kereta nomor 3. Ya, di sini ya. Temperatur keretanya adalah 28,9 derajat Celcius, ya cukup panas. Menuju ke Bandara Soekarno maupun sebaliknya. Dan ini adalah yang kereta nomor 1. Tapi mungkin saya
Ya enggak lah, itu enggak panas juga. Coba nih saya turun dulu. Ada. Dan beginilah situasi stasiun Klaten sepi. Karena ya, kereta yang berhenti masih sekarang ini. Untuk saat ini cuma biasa saja siang ini. Habis ini mungkin ada KRL. Dan ini kalau tampilan sebelah sini ya. Sebelah mana? Timur. Supaya saya tak foto dulu, lumayan. Coba kita masuk lagi dan memilih seat duduk. Karena sebentar lagi KRL terus segera diberangkatkan dari stasiun Klaten. Saya nyarinya yang nggak ada itu loh, nggak ada bekas tempel stikernya dia pada mana luas, mungkin di sini. Nah, di sini, di sini. Coba saya naik dulu. Nah, ini bagus nih, lumayan. Dan fasilitas dari keadaan terbiasanya adalah pertama, porsinya dua-dua berhadapan. Layaknya KA kelas ekonomi premium nih. Terus di sini ada rak bagasi atas, benar tas, terus bawah. Di sini juga ada kayak pembatas seat, bisa dinaikkan atau diturunkan. Terus di sini ada lubang stop kontak. Nanti saya coba apakah berfungsi atau tidak. Hasilnya sih. Terus di sini ada jendela lepas ini. Dan di sini ada kayak tuas untuk merebahkan seat. Ini saya coba ya. Bentar. Wah, ribet sendiri. Gini. Nah, ini kalau dinaikkan dibalik, masih balik ke posisi biasa, kalau diturunkan bisa direbahkan. Sebentar, kok keras ya. Nah, balik lagi ya, betul lah. Yang penting kayak gitu. Terus di sini ada kayak saku pocket kursi untuk menaruh minuman atau barang-barang kecil. Di sini juga ada kantong kresek. Nah, kantong kresek ini fungsinya untuk tempat sampah atau yang abu atau bawa-bawa barang begitu. Terus apa lagi? Oh, itu. Di sini juga ada handle pegangan untuk penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. Di sini juga ada garis bisa nyala di dalam rumah. Ini gambaran seatnya seperti KA kelas ekonomi premium. Jika teman-teman review segini dulu, kita lanjutkan videonya saat keretanya berangkat stasiun Klaten. Mantap stasiun Klaten. Klaten terbias diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Klaten menuju 7 dari stasiun Solo ke depan. Nah, jadi dari tadi tripnya TikTok ya, udah berat langsung pulang karena males ngejauh sore lamaan. Dan
kayak gini sepertinya AC dari rangkaian fitur ini nggak berfungsi. Soalnya di sini panas sekali, panas nggak cermin. Di sini saya nggak cermin, suhunya sekitaran 29, 29 panas loh. Jadi AC-nya mati dan lampunya juga dimatiin. Nih. Lampu AC dimatiin. Wah. Yaitu JPL 289 Mojaya 279 ribu. Jadi ini tripod kok sudah ini saya benerin dulu. Ini tripodnya aduh cuma satu. Tripodnya agak terlalu. Karena terlihat gunung Merapi dan Lombok Bintang. Nah, bisa itu yang depan ini yang sebelah kiri adalah gunung Merapi dan sebelah kanan itu adalah gunung Merbabu. Pemandangan seperti ini cuma nanti di tahun 6 ya, gunung Merapi sama Merbabu kan cuma di Jateng. Nah, ini sudah mulai meninggalkan seputar Merapi. Gunungnya kelihatan banget. Biasanya gunung Merapi sama berbentuk jam segini udah mulai ditutupi kabut, alias kabutnya sudah mulai turun. Dan itu kabutnya masih menutupi puncaknya saja belum. Nanti coba saya cek kecepatan dinasnya. Yes. Apakah mungkin ke-70 belum ada pekerja atau ini sudah diabaikan? Ini melintasi tipe Klaten. Jadi hujan ini banyak. Nah, ini ada air nih. Saya tak percaya. Ini kan lagi miring ini, miring di timur, jadi kelihatan tanah di pinggir rel itu sedikit naik. Biar bagus itu pemandangannya gini aja. Soalnya menurut saya itu lewat stasiun Ketanda, melintas langsung stasiun Ketanda. Dan tadi saya lagi kan menurut saya itu di Dameron itu lintas terbaik itu di peta Brambanan hingga ke Ceper dan di peta itu berbatasan dengan KA 112 Serangga Jati. 111 ya, 111 Serangga Jati. Dan nanti itu dilintas stasiun Pasar Utara juga ke stasiun Ponorogo. Itu view pegunungannya bagus. Juga sedang miring di timur. Ini videonya saya cut dulu, nanti saya lanjutkan setelah hampir melintas langsung stasiun Ceper.
jadi videonya saya hasilkan lagi karena mau melihat stasiun Cepet. Ini stasiun Cepet nih. Kayaknya kalau melihat stasiun di sekitaran itu 10-an dia deh. Di 10 km per jam. Kalau bisa sampai 120. Gides atau iya gides kalau aku lalu sama aku juga kan tidak mungkin sampai Cepet 120 kan berhenti di stasiun Klaten. Ini sedang meditasi di Tiger Cepet. Itu gunungnya kelihatan coba saya zoom. Saya sudah kabur, tapi kalau pakai kamera prosumer bisa jelas. Saya kamera saya waktu itu lagi RTP alias hampir mati alias rusak. Nah, kita jalan. Jadi mau melintas apa tadi? Saya baru waktu itu enggak ada. Nah, ini loh bangunan nih, bangunan gedung. Dan gedungnya ini gede banget. Kayak kami saya itu buat depo kereta aja tuh. Jadi depo terpusat sedap-sedap ya. Depo ya kan sekalah lagi depo Solo Balapan. Nah, melintas pesawat lagi. Dan itu kalau melintas pesawat gini bagus banget itu gunungnya, saya jamin 100%. Bagi teman-teman yang mau nge-spinch gunungnya, monggo. Nah, itu di-spinch juga saya tuh. Buat wallpaper juga bagus. Nah, bagus kan? Kalau pakai mata telanjang tuh bisa lihat kemungkinan penduduk yang ada di sana. Contohnya di lereng Merbabu itu saya bisa melihat banyak perumahan di sana. Jelas banget warnanya, atapnya saya putih pakai kapalung. Dan itu apalagi kalau malam, bisa kelihatan tuh lampu-lampu rumahnya. Ini videonya saya cut dulu. Nanti saya lanjutkan pas belum melintas langsung stasiun Belanggu. Atau sebentar lagi ya, kayaknya sebentar lagi lanjutkan aja. Nanti saya coba ukur berapa kecepatan kalau bias saat ini. Enak ya kalau rumahnya di sini bisa nyepot kereta dengan latar belakang Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Rumah saya di Solo, jadi backgroundnya ya gitu, perkotaan, rumah-rumah penduduk. Dan ini melewati Tiber Belanggu. Sudah lagi melewati jembatan dan melintas langsung stasiun Belanggu. Nah, ini habis ini melintasi jembatan Legend Belanggu yang sudah terkenal karena ya itu spotnya mantap.
Nah, ini. Melintas langsung stasiun Delambu. Sekarang stasiun Delambu peronnya ada diperpanjang ya. Bisa 2 meter tuh. Dari sini sampai ujung 200 meter mungkin. Nah, ini budaya sepak terlebih dahulu. Ini sebentar lagi KA Bias akan melintas langsung ke stasiun. Jauh. Aduh, goyang. Dan itu saya berada di jalan sampai ngerem tuh. Ternyata dulunya adalah bekas lori. Saya bisa tahu karena itu tadi saya melihat rangka jembatan. Nah, ini juga bekas rangka jembatan lori itu. Kondisinya kelihatan banget. Ini akan melintas langsung stasiun Brawong. Dan itu Medan, stasiun Brawong ramai. Ramai penumpang KRL. Melintas di desa wisata Rutan Kangsong di area Gawok. Nah, ini banyak rutan-rutan tuh di pinggir rel. Di situ juga ada pengrajin rutan. Nah, ini juga nih pabrik-pabrik gini produksi rutan. Yang menyebutkan tadi. Coba saya ukur sekarang aja. Mumpung ini truknya lurus. Tadi kan truknya abel-abel. Jadi kalau misalnya dicek kan tidak akurat itu. Naik turun, naik turun. Jadi mereka akan melintas JPL 105 Mayang. Sekarang dia perhatikan aja. Nah, itu juga ada RF yang dekat. Kayaknya itu Mas Hilma. Dekat di Mayang biasanya dia. Dan ternyata setelah saya cek maksimal kecepatannya KA pada biasanya adalah kisaran 80 km per jam. Dia akan segera masuk stasiun Purwosari. Dan ini saya sudah ngecek stop kontaknya, ternyata masuk sih listriknya. Tak buat ngecek sampai saya yang saya buat rekam. Di sana ada Hotel Alila yang tinggi itu. Nah. Segera masuk stasiun Purwosari. Coba saya bedikan dulu saat pintu kereta dibuka. Gelap banget. Pas lampunya dimatiin, jadi kayak gelap gulita. Nah, ini coba saya lihat yang sudah sananya. Itu adalah KA1, JK2,
Sekarang suhunya sudah turun di angka 25 derajat Celcius dan penguapannya ada 49%. Ini Kak Abjas akan segera diberangkatkan dari stasiun Purwasari menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Ini coba saya kursinya saya kembalikan ke posisi normal. Sudah kembali ke posisi normal dan di belakang saya ada kursi ratapan yang nggak dapat jendela seat 12C dan 12D nggak dapat jendela dan seat 12A 12B juga tidak dapat jendela serta di situ ada seat nomor 9C 9D 9A 9B nggak dapat jendela jadi per dua jendela kereta nggak dapat jendela gitu. Itu saya juga baru nyadar ada lampu apa ya lampu kuning di bawah sini apa sih ini kayak mode malam ya satunya tapi kalau ini misalnya bias loh di keadaan normal kan biasanya sampai malam jadi misalnya dikasih mode malam gini mantap lah. Suhunya sekarang adalah 24,9 turun lagi karena mungkin sudah mulai masihnya sudah mulai berfungsi kembali. Oke, yang naik sampai Solo Balapan juga banyak kisaran kalau di kereta nomor 2 ini 2, 3, 4, 6, 7 sama saya ini bagian bawahnya coba saya foto. Jadi videonya saya cut dulu dan saya lanjutkan bus keretanya berangkat stasiun Purwosari. Di sana ada apa tuh? Kereta semen. Rangkaian KA angkutan semen di jalur bawah. Ini 1 2 3 4 jalur 5 sama jalur 6. Diparkir di mana? Purwosari. Karena mungkin emplasemen gudang semen di Solo Balapan sudah tidak cukup lagi. Ya kan segera berangkat diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Bias diberangkatkan dari stasiun Purwosari setelah berhenti kurang lebih 3 menitan ini sampai alki sudah sampai di tujuan akhir kabar bias yang saya naikin ya saya bernyata itu ternyata gerbong datar 8.9 waktunya C jadi maksimal mungkin apa ya 70-an kan per jam disini ada gerbong data persoalan dan deponya adalah Jakarta Gudang. Biasanya kalau sore itu banyak bocil-bocil yang nonton kereta di situ di seberang jalan pada sama orang tuanya nonton kereta kayak sama dulu saya pas kecil juga gitu semuanya nonton kereta di palang jembe sana biasanya pagi-pagi jam serapa yang dapat Semenanjung terus Menyoboro Express ya gitu-gitu lah sampai jam 9 habis itu pulang dan sekarang pas sudah besarnya jadi RM
mungkin kayak ngembangin hobi dulu hobinya kereta sekarang hobinya ya sama aja tapi lebih spesifik lah. Saat melintas di bawah ada permainan itu harus menonton mungkin ada apa ya nanti yang tahu boleh jelaskan di kolom komentar ya. Saya juga belum tahu kenapa kok semua kereta yang mau melintas di bawah ada permainan itu harus pelan-pelan jalannya kayak karel itu kan biasanya berangkat pulau sari ngebut nanti pas mau sampai di bawah ada itu jadi diperankan nanti ngebut lagi sampai selalu ada permainan ini sama kayak Tiger Bias. Itu di seberang gue adalah SMP 1 Surakarta. Mungkin kan Tiger Bias sebelum itu karena tekan sinyal ya. Tekan sinyal masuk stasiun di Solo berapa. Dan ini ada daerah yang ke terus itu saya lihat aja oh itu sebenarnya masih berhenti makanya kok berhenti ini saya videonya saya lihat ternyata ini ketahuan sama kabel. Bentar nih saya belum lihat apa namanya mungkin kalau jam segini KA Kertanegara ini jam berapa tuh? Oh ya KA Kertanegara sekarang sudah tidak menggunakan rangkaian stainless steel sama kayak KA Mutiara Timur yang dulunya stainless steel sekarang dikembalikan menjadi rangkaian mid style mil style nya melintas di JPL Spread Park Pasar Nopo itu ada rumah dinas Solo. Oh ada yang ikat ternyata itu di dalam depo lokomotif dan kereta Solo kapan ada disimpan rel di kiri dan rel klinik. Di sini juga ada spok, ada spoknya, ada 301-55 itu depo lokomotif Solo Balapan. Jalurnya kayak ini juga ada disimpan rangkaian kalau ada bias yang biasa yang normal ini yang rangkaian ternyata lihat ya. Oh jadi tipe sebutan kayak gitu baru tahu saya mirip-mirip Balai Yasa Yogyakarta ini di sebelahnya ada sungai berarti jembatannya dari rawa kereta itu doang ini kemarin masuk di jalur 8 Solo Balapan makanya ini di pinggir banget nih udah mentok pinggir banget ini kalau misalnya belok ke kiri menuju ke gudang semen Solo Balapan itu belok ke kiri ke gudang semen ini ada ekskavator yang ngangkatin kanan
buat dipindah kali kan. Oh iya benar, jalur 9. Jalur 9, jalur 8 lah, jalur 9 seberangnya. Di sana juga ada jalur 10. Apa super simpan ya itu? Kayak super simpan sih. Ini adalah K1, 82, 02. Dengan kode E atau maksimal apa? 100 km. Ya, 100 km aja. Di sana juga ada apa? Gudang apa persimpangan? Kayaknya persimpangan sih. Nah ini saya turun dari kereta saya. Nah, was banget nih, naik bias. Oh, di situ ada coba nih saya foto dari sini. Bias pakai mode malam ya. Lihatkan dari sebelah sini itu sampingnya ada lokomotif CC206. Nah, oh ini lah, ini bisa kelihatan. Oh, di situ ada kayak X-nya skala bergara kabar transistor. Itu akan segera diberangkatkan ke Indonesia. Segera diberangkatkan menuju Depok, Kereta, sana-sana, apa-apa. Itu simpan, dan bisa dipakai lagi. Dan kabar saya yang kemarin, apa ya? Saya bis naik ini kalau dibayangkan tuh kayak 3 kereta akhirnya. Kerasanya untuk pulang. Oh itu ada forklift yang bawa semen. Ini videonya sangat bentar. Ini saya mau WA teman saya dulu.